Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadilah dari 12 IPA 2, absen 14. Alhamdulillah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Urutan kejadian dari Sudirman ini, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, atau biasanya disingkat oleh PETA, yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya, sesama prajurit, melakukan pemberontakan. Namun, kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Oerip Soemarhajo. Dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Oerip yang telah aktif militer sebelum Sudirman lahir malah menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda memulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pun pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Reorientasi dari Sudirman ini adalah kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakamannya. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Itu adalah teks cerita sejarah Jenderal Sudirman
yang menjadi seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.